Arming. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Kita langsung menuju ke Gunung Sindoro pakai baterai 6000 mAh di 18650. Kita terbang santai, teman-teman, karena saya belum pernah terbang pakai baterai ini, dan ini baru ya, Mas, ya baterainya ya. Oh, baru tarakit, belum dites. Belum dites juga. Teman-teman kalau misalkan mau pesan baterai, itu bisa ke Mas Arif. Dan ini baterai langsung 3,6 3,7 total di 37. Ini sekaligus ngetes, teman-teman. Ya moga-moga aja aman ya, nutut sampai ke sini lagi. Sinyalnya aman. Sudah mantap, Mas, ya? Aman. Sudah mantul. Oke. Sudah ngerekod juga. Oke, ini kita pelan-pelan, teman-teman, ya. Santai aja. Speed 42. Kalau katanya Mas Andre Ramadan itu berangkatnya santai saja karena untuk ngirit baterai juga sih, ya. Woi. Iki anu, PID-nya terlalu anu, Mas. Oh, rate-nya terlalu. Rate-nya terlalu sensitif. Ya ketol sih, Man. Nah, kok langsung lew? Anu, apa namanya? Indikator baterainya lupa ya, di Betaflight-nya belum diganti ke 3,3, masih lipo, teman-teman. Nah, kita santai aja. Ya, nanti tidak nutut kita kembali. Terbalik mau gimana lagi? Terbalik mau gimana lagi? Pokoknya tak batasi di 3,3, nanti kita kembali. Nek saya tuh lebih anu, ini padahal 6000 ya, Mas, ya? Nek saya tuh lebih cocok ke 21700, Mas. Selnya lebih iki, soalnya lebih tahan, nggak langsung low, Mas. Betul, nggak langsung low, terus kemudian apa namanya? Awet ya. Lebih awet. Apa tahan current tinggi gitu. Betul. Ini pemakaiannya 15-14 itu normal, Mas? Aman, karena itu apa? Berat tuh. Berat ya. Oke. Oh iya, Ding. Oh iya, ini bawa GoPro, teman-teman. Harusnya tadi bawa Action 2 aja ya, sing rada enteng. Enggak apa-apa, ini selnya langsung 35. 3,4 ini aman enggak ya iki ya? Coba sampai di angka 2 kiloan lah naik turunnya. Kurang lebih. Oke. Soalnya ini belum dinganu sih ya, belum setting di ion. Untuk low battery ya. Jadi sebenarnya gak apa-apa ini, teman-teman, cuma mengganggu pandangan aja. Kedip-kedip itu. Betul. Ini pemakaian kita 500 sih, Mas, ya. Baru 500. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Karena kalau dari 3 drone saya, teman, ya, untuk yang long range itu paling enak memang paling irit itu memang Krakatoa ya. Krakatoa 7. Cuma posisi sekarang itu tak udah ladul. Air unitnya tak ambil. Ini coba kita tak turunkan lagi, agak mepet ya, teman-teman, ya. Kita coba menyusuri sini, jalur sini. Ini kurang tahu ya, ini jalur pendakian apa bukan, saya kurang tahu juga, teman-teman. Mungkin bukan, pendakian, teman-teman. Bukan ya? Pendakian di sebelah kiri sana. Oh, kiri ya? Selatan berarti ya? Oke. Oh, udah 2,2 kilo. 2,2 kilo. 700 mAh sih saja nih. Iya. Oh, iya. Dia stay-nya di 3,5 volt, Mas. Iya sih. Nek, iya toh? Iya, betul. Dia standby di 3. Kayaknya aku nerbang ke fixed wing UAV ku, dia stay di 15,1, 15,2 gitu. Berarti 3,8. Dari full-nya kan 16,4. Dia turun drastis, terus kemudian dia stay tuh di 15,2, 15,1. Ini standby di 3,5-an ini. Iya. Kelihatan. Mas, ono laler nang kuping kananku, Mas. Sangat mengganggu. Lah wingi aku lho, pas muncak Arjuna lho, dikruyuk laler aku, Mas. Gak nggo kanca meneh. Weh, arep geleng-geleng kepala gak iso, Mas. Yo gak iso, akhirnya yo kasek kisi kanan kiri ngono iki. Ini kita coba apa namanya terbang rendah, teman, ya. Rendah itu maksudnya mepet ke anu, ke apa namanya? Ya. Ground-nya sana. Jadi walaupun misalkan ya di ketinggian sini itu 200 meter ya, di sana tuh nggak nyampe, teman-teman, itu paling biro, Mas, 30-50 ya paling. Di atas pohon paling sekitar 10-15 meteran. 15 meteran ya, rendah. Jadi istilahnya muncak gunung yang membumi, terbang tinggi tapi membumi, teman-teman. Cari ini Mas Andre Ramadan. Sinyalnya 31. Oh, ini masih di rendah situ, Mas, belum mulai iya, naik. Ya. Belum mulai naik. Speednya memang tak bikin pelan, Mas. Dan sambil ngetes baterai sih. Iya. Pokok terutama tak atur di bawah 50, teman-teman, 50%. Jadi memang apa namanya? Saya selalu tampilkan throttle walaupun kadang-kadang kebanyakan orang kan enggak ya. Tapi saya selalu tampilkan takut terlalu anu. Terlalu tinggi. Apalagi kalau saya kan terbangnya sendiri ya, kalau ada temannya sih enak. Ini kepalaku wis pas ya, Mas, ya. Arah ke sana ya. Noleh kiri sedikit. Gini. Oke. Nah, langsung naik toh. Karena ini saya pakai helical
teman-teman. Jadi dia tuh bukan omni, dia direksional langsung ke depan ya mas ya. Dan itu lebih lancip. Lebih lancip. Cara penyebaran sinyal lebih cepat, lebih sempit. Apalagi teman-teman kalau misalkan pakai 12 turn, itu dia lebih tajam, lancip, tapi teman-teman posisinya harus benar-benar pas. Lurus. Lurus. Iya, standby-nya di 3,4, 3,5 voltase baterai. Tadi saya belum nyeting O3-nya, teman-teman. Untuk apa namanya? Color-nya ya. Saya lupa ini tadi disinelike apa? Aku pakai disinelike. Disinelike ya. Disinelike pakai 4:3. Oke, berarti sama, teman-teman. Ini 2,7K ya, Mas ya? Betul. 60 FPS ya? Betul. Oke. Karena untuk saat ini tuh 2,7K tuh sudah lebih dari cukup. Sudah ya lebih dari cukup sih, karena IG paling ya 720 sampai 1080 sih. Betul. Kita rekodnya di situ, cuma nanti ekspornya itu di Full HD. Full HD, biasanya sih gitu. Biar nggak burik banget ya, dari Full HD ke Full HD lagi kan ya burik. Betul. Jadi teman-teman, kalau mau pesen drone racing apapun itu, bisa ke Mas Arif. Siap. Nanti nomor kontaknya tak tampilkan di deskripsi teman-teman. Ini dulu saya yang kenalkan tuh Mas Pilot Nakal. Oh iya, Om Jeff. Om Jeff, saya mau cari drone long range. Ini anu punya Mas Arif dijual. Aman Mas, aman. Itu suhunya racer, makanya Mas Arif tak namai di HP saya itu Arif Suhu Racer. Ya, cikal bakalnya dari situ. Kecepatan cuma 22 rek. Naik iki Mas, lagi naik banget. Oh iya betul sih. Naik banget. Mendaki teman-teman. Ini memang saya agak tak ambil ke kiri teman-teman ya. Tapi sepadang kok ini. Wadang. Oh, matahari dari belakang soalnya. Ya, jadi nggak backlight. Tadi yang kita muncak ke sumbing itu backlight. 4,3 belum sampai puncak. Puncaknya tadi nek dari sana tadi 5,01 Mas, 5,1 lah. Kita udah ke sini sedikit paling ya. Oh, iki 6,01. Ini naik soalnya. Terjual. Terjual ini. Nah, usahakan teman-teman kalau long range pakai Lion aja. Ada yang pakai Lipo kemarin tuh. Siapa Mas Krisna dari Lombok. Baterainya padha karo baterainya DJI 2 juta berapa gitu, Mas? Wede 10.000. Berapa? Kemarin 10.000. 10.000. Nek mau rakit baterai kayak gini berapa, Mas? Kisaran? Tergantung dari 4.000, 6.000 sampai 8.000. Nek sing tak pakai sekarang ini? Yang 6.000 ya? 6.000 yang 18650 pakai ya. Sony misalnya. Lali Mas aku. Lali yo. Nanti teman-teman langsung kontak aja Mas Arif aja wis. Aku yo lali yo. Ditekoni pisan sing apa jenenge 8.000 berapa, Mas? Waduh, lali aku soalnya biyen sekalian ngerakit drone aku. Nah, aku paketan 12 sama baterai. Nah, sama baterai itu yang 4.000. Yang 4.000 ya. 12 juta, teman-teman. Wih, hampir puncak, Mas. Oke, lah sinyale langsung turun ya. Iya. Terlalu mepet saya tadi. Ada indikator ya, Mas? Kelihatan ya, Mas ya? Kelihatan. Orange tadi ya. Wow, tapi masih sana, Mas. Oh iya, masih bukit satu lagi. Oke. Kita naikkan lagi ya. Wah, wow, iya, ternyata masih naik lagi. Lag time di 8 menit. Bukit cek munggah gitu. Oh, tak kira drone sing ketok. Aduh, Mas. Wah, wow, laleri. Mantap. Asem. S23 bisa enggak juga? Bisa. Bisa. Kelihatan. Tapi tetap ae pecah, Mas. Iya, gambarnya pecah ya. Aku nyoba nganggungane bojoku ya. Ya iso sih. Oh, iki anak. Apa iki? Omahe. Laleri oke tenan ya? Mangkane. Padahal wis satu aku. Amis ya. Amis iki bau. Oke, kita dari tadi kecepatan santai, teman-teman. Ya coba ngirit baterai juga ya. Jadi untuk teman-teman yang suka long range itu saya sarankan punya baterai paling enggak 3 ya. Jadi pakai yang gede, pakai yang middle-middle kayak gini atau pakai yang 4.000. Oke, sinyal agak kuning, turun kuning, ini ya. Coba kita naikkan sedikit karena mepet. Oh, ya tadi ada mepet, ada Mas. Gundukan soalnya ya. Itu ini puncak, Mas. Oke, kita udah sampai puncak di jarak 5,2 teman-teman. Jadi kita nggak boleh terlalu sana ya, nanti ketutup. Ke kanan aja nggak apa-apa. Oke, kita coba ke kanan. Nah, itu kan kayak lapangan tuh. Oh iya, rek. Ini ya. Sini kayak lapangan, teman-teman. Wih, jangan sampai rendah loh. Oke, awas. Ini agak tinggi dikit. Wah, sana tuh gunung apa, Mas? Itu Merbabu loh, Mas. Oh, Merbabu ya sih. Saya tak lihat ini terlalu loh. Rendah ini. Tuh Gunung Sumbing. Ya, tak naikkan aja ya, teman-teman ya. Nggak usah terlalu dekat ya. Oh, ini rendah banget sama tanah loh, Mas. Iya, makanya sinyal langsung turun tadi. Tapi ampuan. Baterai aman ya, 2400. Aman. Oke, itu kawah dari Gunung Sindoro, teman-teman. Sebelah kiri rada hijau bagus ini. Aku nggak senengnya Google 2 tuh kayak gini, Mas. Apa sih, Pak? Mataku nempel nang lensa. Oh, itu P. Iya, itu P. Oh, ini ada orang, teman-teman, di sini.
Ada ya Allah, ada. Ada yang muncak. Oh iya, wong siji. Bawa itu ya, dua orang. Dua orang. Dua orang. Saya kita terlalu rendah, teman-teman. Hati-hati. Oke. Jangan terlena. Jangan dilempar juga drone. Itu Gunung Sumbing. Sumbing ya. Sumbing, Sumbing. Oke. Baterai masih aman. Oke, nanti kita mau lihat juga nih udang yang muncak tuh di sana, teman-teman. Oke, kita coba agak ke kiri sedikit ya. Oh, oke, turbulen sih. Turbulen ya itu ya. Heeh. Angin. Oke. Oke, nggak boleh terlalu rendah. Oh, lapo ya poso-poso muncak itu ya. Mungkin ra poso, Mas. Mungkin nggak poso, mungkin ya. Nera muncaknya tadi malam. Ya, bisa. Masya Allah. Uangnya lo muncaknya lo sehari, saya kok berkira menit. Iki, 10 menit. Oh, itu kawahnya, teman-teman. Kawahnya ya. Oke. 3,3. Oke. Buat safety kita balik aja. Oke, balik ya. Nah. Diving ya, Mas ya. Siap. Divingnya ke arah mana ini? Dari kanan ke kiri aja. Ya. Nah, dari depan situ ke kiri. Oke. Bismillahirrahmanirrahim, kita naikkan dulu. Terima kasih Gunung Sindoro. Nanti kapan-kapan kita muncak sini lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Itu merbabu ya? Eh, enggak sih. Barat tadi, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Jis. Wih. Nek aku dedek. Nek aku tremor, Mas. Hati-hati naik dikit. Oke. Okay. Tutupan satu bukit soalnya. Yoi. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Ada awan-awan tipis. Oh, dari arah nanti yang itu. Oke. Okay. Hati-hati, okay. Sebelah kiri tutupan bukit. Oke. Okay. 2,9, terutama tak turunkan lagi. 3,0, jarak di 4,4 kilo. Speednya berapa, Mas? 80 ya? 85. Oke. Okay. 2,9, Mas. Ih, iya. Kok drop ya? Apa karena kita turunin banter? Enggak apa-apa. Enggak juga sih. Ini kurang naik ya iki ya? Naikkan lagi aja. Aja terlalu mepet. Tak naikkan baterainya langsung 2,8 nih. Wih, Mas. Baterai ini. Eh? Naikkan. Munggah ya, Mas. Munggah. Jadi tak munggah ya, Mas. Heeh. Munggah. Wis, tak gas nih, Mas. 1,6. Wah, keras ah. Aduh, crash. Jarak 3,4 kilo. Gak kuat ya. Posisi mana nanti, Mas ya? Nang daerah buat awan-awan. Isore ya. Gak kuat ya. Baterai langsung drop ya. Oke, teman-teman, ini kita menuju ke pos pendakian ya di daerah Kledung tadi, minta tolong petugas siapa yang mau mencarikan karena untuk lokasinya sendiri itu dekat dengan pos 2. Pos 2 di apa namanya pendakian sana tadi, teman-teman. Cuma ini infonya mungkin nanti mungkin habis lebaran, tidak masalah lah ya. Jadi teman-teman ya, untuk lokasinya sendiri untuk jatuhnya itu ada di sini ya. Di sini tuh ada pos 2 Lembah Katresnan. Terus kemudian jatuhnya tuh di sini sekitar 250 meter. Cuma ternyata bukan dari pos pendakian yang sana tadi, kita harus ke pos pendakian Pajero. Nah, ini sekedar apa namanya informasi aja buat teman-teman ya. Jadi ternyata untuk long range ya, long range drone apalagi muncak gunung itu risikonya sangat gede, teman-teman. Apalagi tadi memang itu murni kesalahan saya sih. Saya terlalu memaksakan baterai baru yang dirakit Mas Arif belum dites. Mas Arif itu udah bilang, "Iki gurung tak tes loh, Mas. Gurung tak tes." Gak apa-apa, Mas, tes sekalian muncak gunung. Ternyata mungkin ada beberapa sel yang kurang bagus. Jadi ya itu tadi. Ternyata baterai masih 3,3, teman-teman. Langsung drop ke 2,8, naik lagi ke 3,0, drop lagi, saya sudah wis pasrah. Karena memang untuk apa namanya? Untuk terbang long range muncak gunung itu memang modal utama itu harus pasrah, teman-teman ya. Walaupun sebenarnya kan banyak itu, teman. Dari drone-nya sendiri itu mungkin sekitar 11 juta kalau diuangkan. Untuk GoPro-nya saya dulu beli sekitar 8 juta. Jadi sekitar 19 juta, teman-teman. Jadi, tapi insyaallah nanti kalau feeling saya, insya Allah nanti ketemu teman. Ya mungkin nggak dalam waktu dekat ya. Tapi tadi di atas itu ada yang muncak gunung. Ya moga-moga aja nanti bisa dikontak. Terus kemudian bisa dibantu sama yang di atas, nanti akan kita beri imbalan sepantasnya.
Yuk kita menuju ke sana dulu. Itu Mas Arief ada di depan. Ini kita udah sampai di pos pendakian. Di sana Gunung Sumbing. Yuk kita menuju ke sana. Tragedi. Aku yo. Merasa bersalah belum ngetes baterai ini. Yo, sing salah aku Mas, aku sing ngeyel ngetes kok. Ngetes langsung muncak gunung. Yuk kita menuju ke sana, kita tanya-tanya dulu. Mas Arif, sampean gak usah pucet, Mas. Aku pucet iki gara-garane aku rung ngetes baterai. Ngetes baterai yo. Karena biasanya gini teman-teman ya, kalau kita beli ke Mas Arif itu dia tes cruising dulu ya. Mas bisa sekian menit, bisa sekian menit. Jadi saya memperkirakan sekian menitnya Mas Arif kan dia untuk cruising. Berarti saya kurangi berapa menit untuk mendakinya itu. Betul. Ini nah, tadi sengaja laku. Aku tadi katut ya wis lah. Oke, kita tunjuk dulu tadi posisi titik hilangnya tadi itu di sini ya. Ini kan pos 2, Lembah Katresnan ini ya. Di Lembah Katresnan pos 2. Jadi hilangnya di sini teman-teman. Ini kan jurang ini ya. Ini jalur aliran air ya, jurang. Jadi di sini ya wis inilah. Udah lewati jurang. Heeh. Di bawahnya pos 3 Alang-alang Sewu. Ini sekitar 250 meter sini. Betul ya. Ini kita di sini, kita di sini. Sekarang posisi naik sini. Santai. Ini malah jadi anu, jadi apa namanya? Pengalaman ini. Pengalaman. Jadi benar-benar harus dites dulu. Betul. Jadi baterai itu adalah salah satu faktor utama. Tapi habis ini kita mau cruising. Lagi masih ada baterai. Masih ada baterai, kita mau casing ya, Mas. Cuma GoPro-nya enggak ada, nanti pakai ini aja, Action 2 aja.